Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Cikgu Julia, guru tauhid anda pada hari ini. Hari ini, kita akan belajar tajuk sifat wajib bagi Allah, mata pelajaran tauhid tahun 2. Baiklah, kita telah pun belajar sifat wujud pada video yang lepas. Jadi kali ini, cikgu sambung. Kita akan belajar sifat wujud, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah. Kidam, bakok, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan qiyamuhu binafsihi. Baik murid-murid, sebelum kita teruskan belajar, jom kita baca doa dulu. Semoga dengan doa yang kita baca, pembelajaran kita pada hari ini lebih diberkati Allah. Semua tanda tangan. Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita baca doa ni, dapatlah kita teruskan belajar. Jom. Cikgu perkenalkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pada akhir pelajaran, murid akan dapat menyebut sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang kedua, menyenaraikan 4 sifat wajib bagi Allah dan pengertiannya. Dan yang ketiga, memadankan 1 sifat wajib bagi Allah dengan dalil yang betul. Baik murid-murid, cikgu tahu awak semua mesti ingat lagi kan sifat wajib bagi Allah yang pertama, iaitu wujud. Wujud. Bagus. Apa maksud wujud? Ha, ada. Betul. Jadi hari ini cikgu sambung. Kita akan belajar Al-Qidam. Sebut sama-sama. Al-Qidam. Atau Qidam. Qidam. Al-Qidam. Artinya sedia ada. Sedia ada. Kalau wujud bermaksud ada, Qidam pula bermaksud atau bererti sedia ada. Jom kita tengok apa yang dikatakan dengan sedia ada. Ini dia. Allah SWT bersifat dengan sedia ada. Tiada permulaan, tiada yang mewujudkannya. Ha, pernah dengar berita? Ada orang yang melahirkan Allah, yang mencipta Allah. Pernah tengok dekat TV atau keluar dalam surat khabar? Tak ada kan? Cikgu pun tak pernah dengar. Cikgu pun tak pernah tonton berita seumpama itu. Ini kerana Allah tiada permulaan dan tiada yang mewujudkan Allah. Sifat Allah ini menandakan bahawa Allah Ta'ala bersifat pencipta. Lebih dahulu ada dan mendahului daripada adanya semesta alam dan isinya yang dia ciptakan. Ini bermaksud Allah dulu ada, kemudian Allah cipta makhluk seperti kita. Allah cipta alam ini, Allah cipta gunung-ganang, tumbuhan dan haiwan. Ini adalah dalil nakli sifat Qidam. Apa maksud sifat Qidam? Apa erti sifat Qidam? Ya, sedia ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma anta awwalu falaysa qablaka syai'un. Artinya, ya Allah, engkau maha awal dan tiada yang wujud sebelum engkau. Ha, ini adalah dalil nakli murid-murid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kata-kata ini daripada Rasulullah. Rasulullah kan nabi kita, kita percaya apa yang diberitahu pada
daripada Rasulullah. Apa sahaja yang Rasulullah sampaikan. Ya, Rasulullah pun sama. Berpegang teguh bahawa Allah lah yang maha awal. Tiada yang wujud sebelum Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga pula ialah Al-Baqa. Al-Baqa. Alif Lam Ba Qaf Alif Hamzah. Al-Baqa atau Baqa. Jadi kita dah belajar wujud, kidam, baqa. Al-wujud, al-kidam, al-baqa. Al-baqa artinya kekal. Allah Ta'ala itu bersifat kekal. Allah kekal selama-lamanya dan tiada satu pun yang boleh menafikannya. Ha, betul kan murid-murid? Sebab seumur hidup saya tak pernah dengar berita Allah Ta'ala meninggal. Tak pernah kan? Sebab apa? Sebab Allah kekal selama-lamanya. Tak seperti kita manusia. Kita, kadang-kadang manusia ni kita dengar jiran meninggal, sahabat kita meninggal, mungkin ibu ayah tersayang kita juga meninggal dunia. Kerana kita manusia, kita tidak bersifat dengan sifat al-baqa. Kita tidak kekal dunia, di dunia ini. Hanya Allah sahaja yang kekal selama-lamanya. Baik murid-murid, ini adalah dalil nakli sifat baqa daripada surah Ar-Rahman ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah. Ha, nampak tak perkataan kekal ini? Kekal ini adalah daripada perkataan al-baqa. Yabqa, al-baqa. Ha, lebih kurang kan? Nampak? Ha, kerana itu adalah perkataan daripada sifat al-baqa. Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil daripada surah Ar-Rahman ini menunjukkan bahawa Allah bersifat kekal. Zatnya pun kekal, mempunyai kebesaran dan kemuliaan yang tiada tandingan. Baik murid-murid, sekarang kita dah masuk pada sifat wajib bagi Allah yang keempat, iaitu Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Panjang sikit ni. Susah sikit nak sebut. Sebut perlahan-lahan bersama-sama cikgu. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dapat tak? Okey. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya ialah Allah berbeza dan tidak serupa dengan segala makhluk yang baharu. Ha, ini bermaksud Allah tu berbeza dan tidak serupa dengan segala makhluk yang baru. Eh, apa yang baharu tu? Yang baharu tu macam kita lah, makhluk. Jadi Allah tak sama dengan kita. Pernah dengar tak? Ada yang cakap, muka awak samalah macam muka ibu awak. Eh, awak dengan abang, muka lebih kurang sama. Ha, pernah dengar tak? Ataupun, saya dan awak, kita samalah ada dua mata, ada satu hidung, ada satu mulut. Eh, ke tak sama? Ke awak ada dua mulut? Empat mata? Ah, tidak. Macam alien je, kan? Ha, itulah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk dari segi zatnya, sifatnya ataupun perbuatannya. Okey, macam kita dengan rakan kita, dengan ibu ayah kita, mungkin keadaannya hampir sama. Wajah lebih kurang sama, cara bercakap mungkin lebih kurang sama, kita berkongsi minat yang sama. Kadang-kadang ibu suka makan tom yum. Awak pun sama, suka makan tom yum. Ha, itu kerana kita adalah makhluk.
bukan seperti Allah. Allah berbeza dengan makhluk yang baharu seperti kita semua ni. Allah juga maha sempurna dan maha agung. Tak ada satu pun yang dapat menyerupai dengan zat, sifat dan perbuatannya. Baik murid-murid, kita tengok pula apa dia dalil nakli bagi sifat muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini dia dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ha, apa maksudnya? Maksudnya, tak nampak. Okey. Maksudnya, tiada satu pun yang banding dengan zatnya. Ingat, tiada satu pun yang banding dengan zatnya. Sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Baik murid-murid, kita ni tak dapat nak dibandingkan dengan sifat-sifat Allah. Sangat berbeza. Allah tu maha mendengar. Sudi mendengar rintihan manusia. Allah tu maha melihat segala perbuatan baik kita. Walau sekecil zahrah, Allah nampak. Sikit sahaja dekat hati kita berkata-kata pun Allah maha mengetahuinya. Itulah beza kita manusia yang tak mampu nak mendengar apa yang manusia perbualkan kalau daripada jauh. Kecuali menggunakan gadget lain, gadget tambahan seperti telefon. Ataupun kita ni bukan pun maha melihat seperti Allah. Macam saya, perlukan cermin mata untuk membaca, perlukan bantuan. Tetapi Allah maha melihat. Allah tak pernah pun kita dengar Allah order cermin mata kan? Ha, pernah dengar ke? Tak pernah kan? Cikgu pun tak pernah dengar. Tak pernah pun nampak Allah pergi order cermin mata sebab nak pakai. Sebab Allah tu maha melihat. Dah cukup dah segala-galanya. Itulah beza Allah dengan kita. Tidak sama seperti makhluk. Baik, sekarang cikgu teruskan lagi dengan sifat wajib bagi Allah yang ke-5. Ha, macam mana setakat ni? Murid-murid faham tak? Kalau faham, bolehlah tulis dekat ruangan komen. Okey, kita teruskan lagi. Ingat balik, yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga baqa', yang keempat muhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan ini yang kelima qiyamuhu binafsihi. Sebut sekali lagi, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi ini bererti Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Ha, macam mana yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Ini dia murid-murid. Allah Ta'ala tidak memerlukan yang lain. Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Sebaliknya, makhluk yang memerlukan dan mengharapkannya. Kitalah makhluk. Kitalah yang memerlukan pertolongan daripada Allah. Ada tak di antara kamu yang pernah mendapat telefon ke daripada Allah nak minta bantuan? Ada? Tak pernah kan? Ha, pernah dengar Allah minta bantuan apa-apa daripada awak? Tak pernah kan? Sebab Allah tidak memerlukan yang lain. Ha, kita memerlukan Allah. Bila kita sedih, kita berdoa dengan Allah. Bila kita gembira, kita bersyukur dengan Allah. Sebab kita ni makhluk. Makhluk yang sentiasa mengharapkan Allah. Baik murid-murid, itulah kita. Kita perlu bergantung hidup dengan Allah. Okey, ini adalah dalil sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Fatir ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka, wahai sekalian manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah, Dia sahaja yang maha kaya, lagi maha terpuji. Itulah dia murid-murid, dalil nakli bagi sifat qiyamuhu tak qiyamuhu binafsihi. Kita dah habis belajar semua. Ingat kan apa yang cikgu dah ajar tadi dan daripada video-video yang lepas? Baik, kalau dah ingat, jom kita cuba jawab soalan. Kenapa kena jawab soalan ni cikgu? Lecehlah. Penting. Bila kita jawab soalan, kita dapat menguji kefahaman kita. Faham tak apa yang kita belajar hari ni? Ingat tak apa yang kita belajar hari ni? Sebab itulah, apabila kita dah habis belajar, biasanya cikgu akan bagi soalan kan? Supaya cikgu tu sebenarnya nak tahu awak ni faham ke tidak? Ataupun cikgu tu nak sangat awak faham. Sebab tu cikgu bagi kamu semua soalan pengukuhan. Ini soalan yang pertama. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Semua yang wajib kita ketahui ada berapa murid-murid? Ingat lagi tak? Cikgu ulang. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Ting, ting. Cikgu tak nak jawab lah. Awak yang jawab, okey? Baik, murid-murid. Kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Tandakan right pada jawapan yang betul. Kekal. Kekal. Apakah maksud? Apakah sifat wajib bagi Allah yang pengertiannya ialah kekal? Al-Baqa, muhalafatuhu ta'ala lil hawadis atau qiyamuhu binafsi? Yang mana? Bagus. Siapa yang jawab? Betul. Kalau salah tak apa. Boleh tengok lagi video cikgu ulang semula cari jawapan. Okey? Dan soalan yang seterusnya. Allah berbeza dan tidak serupa dengan segala makhluk yang baharu. Allah berbeza dan tidak serupa dengan segala makhluk yang baharu. Itu sifat apa? Al-Baqa' atau muhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Atau qiyamuhu binafsi? Yang mana ya? Bagus. Siapa yang jawab betul? Ini pula. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Al-Baqa' muhalafatuhu ta'ala lil hawadith atau qiyamuhu binafsihi. Yang mana? Soalan seterusnya. A'uz billahi minasy syaithanir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 27. Dan kekallah zat Tuhanmu. Cikgu ulang. Dan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sifat wajib. Yang mana satu? Al-Baqarah atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis atau qiyamuhu binafsi? Cuba jawab ya. Baiklah, nampaknya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid semua faham apa yang cikgu sampaikan. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Sebelum tu murid-murid, cikgu nak tanya. Awak nampak tak butang subscribe dekat bawah video ni?
Warna merah ke warna kelabu? Kalau masih warna merah, sila tekan. Tukarkan dia kepada warna kelabu. Kerana subscribe adalah percuma. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang.